Berikut ini cara untuk membuat tombol gesture atau mengubah tombol navigasinya mirip dengan iPhone di HP Tecno ataupun iTel. Jadi untuk kalian yang ingin mengubah tombol navigasi ini menjadi full screen, berikut ini pertama buka yang namanya pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan kalian bisa ketik di sini kalau ingin cara cepat navigasi. Nah, itu ada navigasi sistem, itu bisa juga kalian kunjungi. Atau kalian gulis saja ke bawah, di sini ada menu sistem. Di sini ada menu yang namanya navigasi sistem. Kemudian untuk mengubahnya menjadi gesture dari navigasi 3 tombol, di sini ubah ke navigasi gesture. Dan di bawahnya tidak ada tombol navigasi lagi. Jadi untuk kembali seperti ini, usap kiri kanan, untuk reset up tahan. Kemudian untuk ke home seperti ini. Nah, sangat mudah. Silakan dicoba.